Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oh iya, di minggu lalu saya sudah janji, atau di beberapa waktu lalu di video sebelumnya saya janji mau main Plarel KQ ini. Dan kali ini saya tambahkan satu tipe KQ lagi yang saya beli. Ini adalah tipe KQ tipe 1000 minor change. Kalau dari warna merah yang sebelah kiri itu, perbandingannya dari warna itu KQ minor change tipe 1000 ini punya warna merahnya lebih sedikit gelap dari yang sebelah kiri. Nah, ini adalah keempat Plarel KQ saya sampai saat ini. Sebenarnya ada satu KQ lagi warna merah, cuma saya lupa itu tipe 1000 juga. Tapi di setiap gerbongnya itu, atau di bagian gerbongnya itu kiri dan kanan, ada stiker karakter kartun Jepang, saya lupa namanya itu. Nah, saya coba mau kali ini main di kita mau main 4 Plarel KQ ini. Keempat Plarel KQ ini menggunakan baterai ukuran sedang, keempat-empatnya ini, atau baterai tipe C. Tadi yang KQ 1000 minor change sudah saya tes baterainya. Ini juga yang Blue Sky Train tipe 600. Terus yang ini KQ 1000 Yellow Happy Train dengan warna pintu silver, karena ada warna pintunya yang warna kuning juga, sama seperti warna gerbongnya itu. Nah, yang ini adalah KQ tipe 1000 aluminium car dengan set berapa itu ya, 4 sekian. Oke, semuanya sudah saya pasang baterai. Kita coba mainkan di atas rel. Oh ya, di layout ini saya buat terdiri dari 7 jalur yang terpisah masing-masing. Jadi kita bisa mainkan 7 kereta Plarel secara bersamaan. Nah, itu dia sebelah kiri tuh, ada satu lagi. Jadi untuk sampai dengan saat ini, koleksi Plarel kereta KQ-nya saya itu ada 5. Sekaligus pemanasan rutin ya. Itu ada yang elevated track. Oh ya, di atasnya elevated track itu ada tambahan jalur khusus untuk kereta monorail, tapi di video kali ini saya nggak mainin kereta monorail. Kereta monorail yang saya punya adalah Tokyo Cat Monorail Tokyo tipe 1000 ya. Oke, semoga video saya kali ini dapat menghibur teman-teman yang punya hobi atau kolektor Plarel juga ya, atau hobi bermain Plarel.
kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel saya. Terus, oh iya, komen juga kalau misalnya ada saran atau masukan. Tekan tombol like kalau suka video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman juga yang sesama hobi di mainan kelereng ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat menonton.